Alright, gue aja belum, dan hari ini kita lanjut Need for Speed Payback Project Unite, teman-teman. Yo, dan ya kita lanjut story dari Project Unite sekarang. Repeat customer, teman-teman. Yo, ayo sebelum lanjut videonya, ya, like dulu ya, biar share, pastiin biar makin banyak yang nonton gitu ya. Oke. Ah, kita start aja langsung. Ini misinya ngapain lupa saya? Karena udah lama, teman-teman ya. Change car. Gue harus change ke car apa nih? Race kah? Oh iya, teman-teman, race ternyata. Honda S2 kak gue harus beraksi, teman-teman, sekarang. Yoi, kayaknya emang race sih. Berarti Honda S2 kak jadi pilihan saya. Wait. Oh, semuanya, teman-teman. Oh. Oke, jadi Subaru juga, teman-teman ya. Subaru ini belum gue gunain sama sekali. What the hell lah. Pak, enggak apa-apa deh kalau begitu. Runnernya gue pakai Audi pastinya. Yoi. Wah, ini langsung 3 ya. 3 mobil sekaligus gitu. Oke. Ngapain nih kita nih? Lupa saya soalnya. I was checking up on Jimmy, an old client of mine. And La Katrina wanted a rematch. This girl from League 73 called me. Set up. Navarro. Ternyata mereka dijebak, teman-teman. Sama si Navarro. Dikiranya mereka diajak balapan gitu dan ketemuan sama si itu La Katrina, ternyata dijebak, teman-teman. Wah, sayang banget itu Subaru-nya belum gue modif ya. Sayang banget sama si punyanya Jazz ya. Wah, ini ya, kalau tiga-tiganya udah modif gitu kan keren sih ini, teman-teman. Yeah. Kita berpencar di sini. Oke, wih, buset, rusuh banget ya. Kata innalillahi. Ya, semua pada kerepotan, teman-teman. Si Mac juga, buset dah, pada kerepotan semuanya ininya. Oke. Kena ini, teman-teman, apa namanya? Yang jam itu apa sih itu namanya? Minggir kamu mobil parkir. Wah, nggak bisa ngelihat map gue. Oke. Kena apa sih itu namanya, sistem jam ya? Udah kayak di Need for Speed udah. Need for Speed apa namanya? Fast and Furious, sorry. Harusnya gue modif dulu nih, ini mobil nih harusnya nih. Bus deket banget loh. Wah, ini keren nih. Wah, ditabrak gue. Oh my lovely lord. Minggir kamu, minggir. Aduh, ini bentar lagi kena ini juga, teman-teman ya. Pokoknya intinya gue lurus aja di sini ya. Ya. Oke. Ganti apa sih, Jess? Yoi. Yeah. Emang Jess emang favorit udah. Sia, yoi. Gila itu si Navarro itu kurang asem banget gitu ya. Ternyata menjebak tiga kita, teman-teman. Lewat si La Katrina gitu ya. Lewat dia. Buset, trafiknya kenapa dah? Lah itu kenapa juga?
Wah salah gue, salah lewat nih kayaknya nih. Oh enggak ding. Gaskan, gaskan, gaskan. Cuman Jess yang bisa keluar dari situasi mengerikan ini teman-teman. Apa sih? Sabar dong. Belok kiri bos. Jangan buta ma Pak Cipulung please. Ini saat-saat yang penting gitu kan. Malah buta map gitu. Oke oke. Ots. Ots dikeroyok. Ots. Oke oke. Buset. Itu helikopternya udah mau meleduk loh itu. Oke. Innalillahi kecil banget ini jalannya. bisa keluar. Bisa. Oke. Time extend. Gila. Gila sih. Itu what the hell? Itu gila sih. Oke. Okay. Ya, keren banget sumpah. Emang super duper keren sih untuk story-nya ya temennya. Daripada si Hit ya. Si Hit itu lebih ke apa ya gue bilangnya? Casual aja lah story-nya gitu. Wow. Tyler, sabar. Bisa nih. Wow. Gila keren banget. Modar lu helikopter. Okay boys, let's get out of here. Sky Hammer teman-teman kemarin tuh bingung gue. New car, Chevrolet Camaro Z28 teman-teman DOI dan ya Porsche GT GT3 ya. Oh GT4. Cayman GT4. Terus ada apa ini? Dodge Challenger SRT ya benar. BMW M3 yoi E92 ya. Glad to see you made it in one piece, Ty. Barely. They had some sort of helicopter device, Skyhammer. Can kill a car engine dead in its tracks. Navarro gave it to them. Skyhammer, you say? You know about this? Maybe. I'd need to see the device to be sure. Steal prototype tech from the house while every cop is looking for us downtown? Is that all? Hea, teman-teman. Jadi si Navarro itu tiba-tiba punya itu, teman-teman. Sky Hammer, teman-teman. Sky Hammer itu ya bisa matiin mesin mobil kayak begitu, teman-teman. It's not like I got anything better to do. I know, but I do, so make it quick. Oke, kita lanjut. Kita meet the gambler sekarang. Sayang banget itu belum gue mau diwikasi gitu kan. Si Subaru-nya, waduh, mohon maaf nih Mac ya. Ini kurang keren sendiri sama si Jazz ya. Enggak sih, tapi kalau mobil runner ya, Audi gitu kan. Gue maunya sih kayak begitu aja gitu. Enggak yang terlalu extreme modification gitu ya. Oke, okay. Kita jalan aja kalau gitu. Ini deket kok temen, deket. Dan gue belum nyelesain itu apa namanya speed cross sama belum Tyler, belum saatnya. Ini bukan mobil drift ya. Enak aja lah, ini bukan mobil drift dibuat drift area gitu kan. Oke, okay. S2K emang the best sih. Tapi gue pengen ngedenger rotary engine di sini setelah di upgrade sama Project Unite ya, teman-teman ya.
Gue kepengen sih dengerin Innalillahi. Gue lupa kalau tiang listrik di sini enggak bisa ditabrak. Kalau di Need for Speed Heat itu bisa ditabrak tuh, teman. Ya kalau di sini enggak bisa, lupa saya. Lupa. Oke. Ini aja trafficnya udah susah loh, teman-teman ya. Kemarin malah pakai mod increase traffic gitu. Udah nyampe aja bulu. Ya malah makin susah gitu ya. Oke, meet the gambler. Yoi, start. Well, look at this. If it isn't public enemy number one. I bet some city cop is down at the precinct right now throwing darts at your mugshot. I'm sure he is. What's up? Bookies are giving you 101 you'll make it into the Outlaws Rush. It's still a long shot. I say we even the odds. You know I can't race downtown right now. Hey, plenty of street leagues outside the city, kid. There's Noise Bomb, Three Ember Militia, Silver Six. They might even help with the house if you ask nicely. With the house gunning for us, we're gonna need all the allies we can get. Good. You're my ace high, kid. I'm not letting you out of my sight until the cards come down. Sekali lagi, teman-teman. Jadi, buat ngecari, buat nambah ali atau teman atau geng gitu ya. Jadi gue harus one more. Kita harus balik lagi ke jalanan buat event-event yang selanjutnya, teman-teman. Kayak ya ini ada drift, terus ada mana tadi? Nah ini off-road ya pastinya, dan race, teman-teman. Race nih. Oke. Okay. A worthy effort, but there's still a while to go, and the toughest is yet to come. To the little crew that could, the streets are cheering you on. Ride free, ride proud, and kick the house in the teeth for us. Still want to stop us, Navarro? Better step up your game. Kita udah masuk berita utama, teman-teman, yang pasti ya. Dan ya, lagi-lagi kita harus balik ke jalanan sih, teman-teman. Ya, gue nggak lupa bakalan off-road nih, teman-teman, sekarang. Jadi gimana menurut kalian di kolom komentar, teman-teman ya. Kalau kalian pengen ngelihat mobil off-road yang lain, itu ya, selain Subaru, karena itu mobil standar dari gamenya gitu maksudnya. Kalau kalian pengen ngelihat mobil lain, ini duit gue juga udah lumayan, udah sejutaan. Udah bisa lah intinya buat beli mobil sama modifikasi. Tulis aja di kolom komentar mobil apa yang pengen kalian lihat buat gue modifikasi pastinya ya. Tulis aja di kolom komentar. Kita lanjut dulu, kita nyobain di time trial karena gue belum nyobain sama sekali, teman-teman ya. Kita cobain lah. Titanium Trials Castrol invites you to 3 new time trial in Fortune Valley. So, who's the most skilled driver behind the wheels of Castrol Customized Car? Yoi, okay. Drivernya Haji Bulung lah. One, let's go. Ini intinya mobil-mobil race lah ya. Race yang bener race gitu. Maksudnya enggak balap jalanan, teman-teman. Okay. Mobilnya cukup enak. Tidak ada waktu untuk buta map, Haji Bulung. Iya, belum apa-apa gitu kan. Oke. Okay. Time extend lagi. Jaraknya kecil banget, teman-teman. Sumpah. Innalillahi. Oke. Okay. Ini jaraknya kecil banget sih. Cuman beberapa detik doang. Apalagi malam nih. GG sih. Oke. Okay. Kayaknya ini cuman berjibaku nggak tuh? Berjibaku sama waktu doang sih, nggak lebih gitu ya. Iya, kayak begitu doang. Tapi emang mobilnya harus spesifik sih ini kayaknya. Mungkin harus race ya? Emang harus race sih? Buset dah. Kayaknya seinget gue nggak ada loh.
time trial dealer itu nggak ada teman-teman. Jadi kayaknya emang racing kayaknya. Kayaknya adanya drag, drift race, terus off road, ya speed cross sama runner teman-teman. Gak ada yang time trialnya, gak ada. Ini kayaknya emang masuk ke kategori race sih. Lupa saya. Ya karena udah lama sih ya. Buset, panjang banget sumpah. Gila panjang banget lu ini. Serius lo, ini panjang banget lo. Ayo udahlah, ya udahlah. Kita selesaiin teman-teman. Gila, V. Wah, sayang banget mobilnya kurang bisa sideways. Lulululu. Aji Bulung. Mohon maaf nih teman-teman ya, malam gitu ya. Apalagi Aji Bulung itu penyakitnya buta map gitu ya. Malam buta map udah komplit gitu. Komplit banget ini teman-teman, jumpa paket komplit ini. Kayak di Forza tuh ya, pas musim storm terus balapannya sore gitu. Udah the best Aji Bulung kalau balapan gitu udah. Aduh. Oke. Yo ai. Berapa kilo lagi? 2 km lagi. Oke. Bisa aja belum bisa ini mah. Bisa ini mah. Ini sih enak buat drifting sih jalannya, teman-teman, sumpah. Asli ini buat drifting enjoy sih. Oke. Dikit lagi, teman-teman, 1 kilo lagi. Innalillahi. Tap to brake-nya enggak bisa, enggak berfungsi gitu kan. Eh harus pakai handbrake teman-teman kalau belok. apa. Emang spesifikasi mobil itu berbeda-beda gitu kan. Yo ai. Finish kita. Masih banyak waktu ya, bisa. Even complete. Lah, si Jazz emang. Si time trial ini ternyata si Jazz, teman-teman. What the hell? Gue kenapa enggak nyadar, teman-teman? Ternyata si Jazz, teman-teman. Oh halah. Oke, jadi si Jazz ternyata gue kira siapa gitu kan. Tapi ya emang sih lupa saya soalnya. Mohon maaf nih ya. Jadi cuma 3 doang time trialnya teman-teman, tapi itu panjang banget sih tracknya, sumpah itu panjang banget, serius. Udah teman-teman, kayaknya video kali ini segitu aja dulu. Ya kita lanjut storynya karena gue harus grind dulu pastinya. Ya sebelum grind pastiin ya off road car, kalian mau pengen lihat mobil apa yang kita modifikasi super build ya, kalau bisa off road nih super build. Gue dari dulu nggak pernah nyentuh super build-nya teman-teman, jadi pengen banget super build off road nih, kayaknya keren nih. Atau enggak apa namanya, drift ada nggak ya super build-nya? Gue nggak tahu teman-teman, nggak tahu, saya lupa soalnya. Udah kayak begitu ya, tulis aja di kolom komentar kalau itu. Jangan lupa di like, jangan lupa di share, pastiin biar makin banyak nonton. Ya udah, gue aja belum pamit dulu nih cuy, sampai jumpa di next video.